Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Saya dapat pertanyaan dari mualaf. Mau enggak dijawab gimana? Mau dijawab gimana? Yang bagaimana? Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. Dua gelar ini hanya dimiliki dua nabi. Ya. AS ini artinya Allahis Salam, pemberi penjamin keselamatan, sehingga Yesus diberikan gelar Asy-Syukruf, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Manchester is red, no is blue, blue film bokep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Henry Tandianta speak up tentang kematian seorang murtadin yaitu Ali Mahrus. Sahabat Iwan Villa, masih banyak ternyata komentar-komentar di dalam channel saya. Baru saja menemukan channel saya dan akhirnya mensubscribe ya maksud saya. Jadi saya ceritakan dulu bahwa Ali Mahrus ini adalah seorang murtadin yang kemudian sakaratul mautnya itu terlihat menderita. Sahabat Iwan Villa, video ini sengaja saya buat adalah yang pertama untuk menguatkan iman dan Islam kita yang sudah Islam sejak lahir. Yang kedua maksud saya adalah untuk menyampaikan bahwa murtadin itu matinya tidak pernah baik ya, seperti dicontohkan oleh si Ali Mahrus barusan ini. Dia itu adalah penghujat. Dulunya dia itu adalah seorang Islam. Kemudian karena dia mendapatkan kabar berita dari Paul Zhang, akhirnya dia murtad. Dan si Ali Mahrus ini dua kali masuk Islam dan kemudian dua kali murtad dan berakhir dengan kemurtadannya itu tadi. Sahabat Iwan Villa, perlu saya beritahu juga bahwa kepada Anda yang baru saja mualaf, jangan khawatir ya. Karena mualaf seperti yang ditampilkan oleh banyak foto Koh Agustan ya, di mana kematiannya itu wajahnya sangat indah ya, sangat cantik, sangat luar biasa. Dia meninggalkan dunia ini dengan tersenyum. Itu karena dia insya Allah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang dia pernah berdosa, tentang dia pernah memiliki kesalahan, iya mungkin, tetapi bisa jadi ada salah satu perbuatan dia yang diterima oleh Allah dan menjadikan dia mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Anda bersyukurlah yang sudah mualaf, karena Anda dan semoga kita semua yang sudah Islam ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sahabat Iwan Villa, si Ali Mahrus ini dia itu dulu pernah menjadi Islam kembali setelah murtad itu akibat perbuatan si Paul Zhang. Perlu saya perkenalkan juga bahwa Paul Zhang, Ali Mahrus dan Ustadz Edi Prayitno ya, dia itu adalah seorang misionaris. Dan alhamdulillah dari ketiganya ini, yang satu sudah meninggal si Ali Mahrus, kemudian Edi Prayitno, Ustadz Edi Prayitno, semoga dia tetap istiqomah di dalam Islamnya. Dia sering live bersama Ustadz Menaham Ali, kemudian si Paul Zhang lari terkencing-kencing sampai ke Belanda. Dia merasa nyaman tinggal dengan negara penjajah, sampai saat ini dia masih di Belanda. Berita ini dijelaskan langsung sendiri oleh Ustadz Edi Prayitno. Mari kita dengarkan ungkapan Edi Prayitno waktu itu ketika dia menyampaikan bagaimana Ali Mahrus ini dimurtadkan kembali oleh si Paul Zhang. Tentunya karena faktor ekonomi, sahabat. Dan yang lalu, memang kami didatangi oleh seorang misionaris yang saat ini lagi ada di Jerman. Siapa lagi kalau bukan Paul Zhang. Dia waktu itu mendatangi beberapa mualaf-mualaf, mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya, termasuk Pak Yudi Mulyana, kemudian juga Bapak Mongko Winta, kemudian ke Surabaya menemui beberapa mualaf di Surabaya termasuk saya,
kemudian Pak Menahem Ali, kemudian Pak Ali Mahrus, dan kami pertemukan dengan teman-teman di Abdullah Wasian Foundation. Bahkan waktu itu ada rencana mau adakan dialog antara Pak Menahem Ali dengan Paul Zeng ini. Beliau ini adalah seorang penginjil yang saat ini ada di Jerman. Saat itu Paul Zeng sudah memposting bahwa Pak Yudi Mulyana sudah murtad lagi. Tapi waktu itu saya tidak percaya. Kemudian ada video bahwa Pak Ali Mahrus yang beliau datangi juga waktu itu di Surabaya dengan saya. Pak Ali Mahrus juga sudah dimurtadkan lagi oleh dia. Dia kirim fotonya bahwa Pak Ali Mahrus sudah dibaptis. Tapi untuk menjaga kerahasiaannya, dia tidak berani bercerita lebih panjang. Dan anehnya Pak Ali Mahrus sendiri sewaktu saya hubungi, beliau hanya bilang hoax saja, tapi tidak berani mengklarifikasi secara langsung, baik itu melalui tulisan maupun melalui video. Yang jelas kita prihatin. Gerakan-gerakan mereka saat ini sangat gencar, penginjilan sangat aktif. Apa yang dilakukan Paul Zeng, mendatangi para mu'alaf-mu'alaf, kemudian menawarkan berbagai hal untuk kembali menjadi Kristen lagi. Yang jelas kalau Pak Yudi Mulyana ini berhasil mereka murtadkan lagi, itu adalah suatu prestasi besar. Kenapa? Karena Pak Yudi Mulyana sudah Muslim 11 tahun, bahkan sudah ditarik ke Departemen Agama Islam, waktu itu menjadi Bimas Islam di Surabaya. Sekarang sudah pindah di Surabaya waktu itu ya. Waktu itu masih ada di Cirebon. Kalau Pak Yudi Mulyana ini betul-betul sudah menjadi suatu prestasi besar buat para penginjil-penginjil semacam Paul Zeng yang sudah berhasil menarik kembali mereka yang sudah menjadi Islam kembali menjadi Kristen. Banyak hal memang mengapa seseorang bisa kembali lagi. Pertama adalah masalah keluarga, kedua masalah ekonomi. Kami juga ditawarkan beberapa hal. Beberapa orang ditawarkan untuk kembali menjadi Kristen dan menjadi penginjil karena faktor ekonomi, makanya mereka bisa kembali menjadi murtad. Seperti Pak Ali Mahrus juga sama. Kami dari Abdullah Wasian Foundation waktu itu sudah memualafkan beliau, dan beberapa kali juga sudah kita pakai menjadi moderator di setiap acara diskusi lintas agama di Abdullah Wasian Foundation. Setelah bertemu dengan Paul Zeng, ada pendekatan-pendekatan ekonomi. Yang kita tahu sendiri bahwa Pak Ali Mahrus ini sampai hari ini, menurut keterangan beliau pada saya waktu itu, masih mendapat tunjangan dari gereja. Masih dapat sembako, masih sembako Tuhan, masih mendapatkan uang, tunjangan dan sebagainya. Karena waktu itu, kartu identitas pendetanya belum dicabut. Bahkan anaknya masih sekolah di sekolah teologi di Malang. Calon pendeta juga. Emang berat. Mualaf-mualaf yang saat ini sudah masuk Islam, kemudian terkendala di beberapa hal termasuk ekonomi, itu yang di orang-orang misionaris untuk menarik mereka kembali, apalagi mereka adalah seorang tokoh. Bahkan isunya waktu itu Bapak Moko Ginta juga diisukan kembali menjadi murtad. Saya berharap mereka kembali sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pilihan hidup atau mati nanti di hari kelak. Ya, kita sudah mendengarnya sendiri ya sahabat Wan Villa, keterangan dari Ustadz Edi Prayetno yang dia juga adalah seorang mu'alaf. Dulunya dia adalah tiga entitas satu pribadi, yaitu sama-sama misionaris ya, jadi Paul Zeng, Edi Prayetno, kemudian Ali Mahrus ya, jadi sama-sama dia itu pemurtad orang. Tetapi alhamdulillah Edi Prayetno sampai sekarang dia getol menyiarkan Islam di dalam channelnya, bahkan dia tergabung dalam Yayasan Pembina Mu'alaf atau YPM At-Tauhid kalau tidak salah begitu sahabat Tunfilah. Nah, kemudian menyikapi tentang bagaimana berakhirnya si Ali Mahrus yang sebagai murtadin dan juga penghujat karena murtadnya faktor beras dan faktor minyak goreng atau faktor karena indomisasi, kemudian meninggalnya ini dengan sakaratul maut yang sangat berat, meninggalnya di Bali waktu itu. Dan
Hebatnya lagi, yang disampaikan oleh pendeta Henry Tandianta ini, dia langsung memvonis bahwa si Ali Mahrus ini matinya masuk neraka. Bukan saya yang ngomong, tetapi pendeta Henry Tandianta. Mari kita simak penjelasan dari pendeta Henry Tandianta. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendeta Henry Tandianta, MBS. Saya dapat pertanyaan dari mualaf. Mau enggak dijawab gimana? Mau dijawab gimana? Markus Ali masuk surga enggak? Jawabannya Markus Ali ke alam maut. Ya. Saya ditanya oleh mualaf. Karena Markus Ali ini mantan, katanya mantan dari umat siapa lagi, lalu pindah jadi murtad ke Kristen katanya. Lalu mati. Markus Ali masuk surga apa neraka? Jawabannya 100% neraka. Saya kan harus jawab. Saya harus jawab pakai ayat Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 16. Sekarang era beriman pada Yesus tidak perlu melihat. Ya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29, 30, 28, 29, 30 itu kan Tuhan bilang, ya Tuhan mualafku, terus Yesus bilang, karena kamu melihat maka kamu percaya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita masuk di era yang tidak melihat Yesus fisik tapi percaya. Menjadi masalah bahwa Markus Ali tadinya umat siapa lagi, murtad jadi Kristen, katanya jadi Kristen tapi yang disembah Bapa. Maka ketika mati, ia tidak mati dalam Kristus. Buktinya, ia dikubur. Ya, semoga apa? Dia damai sejahtera ke rumah Bapa. Bapanya tidak ada di surga. Jadi dia kemana? Alam maut pasti. Maka ketika mati, kamu dijamin ke alam maut, nanti ke neraka. Very clear, meskipun kamu mantan dari umat siapa lagi jadi Kristen. Ditandai mudah kok ketika Anda mati telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. 5 miliar Anda yang bisa nunjukin di surga ada Bapa. Di surga itu enggak ada Bapa, boro-boro rumahnya. Kamu ke surga mau ke rumah Bapa, Bapa mana? Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44 yang niru-niru. Udah jelas ayat Alkitab di surga tidak ada Bapa. Lalu iblis ini menyamar sebagai malaikat terang, ngasih tahu tuh ke pendeta-pendeta di surga ada Bapa. 5 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Jadi Markus Ali meninggal, arwahnya atau rohnya kemana? Dijamin alam maut, nanti ke neraka nggak? Neraka, sorry ya, saya harus menjawabkan pertanyaan ini. Klub, astaga. Ya, sudah jelas ya sahabat Wan Villa bahwa si Markus Ali begitu dia nazak dan sekaratul mautnya itu sudah sangat kesulitan dan seperti sangat kesakitan, matinya pun diklaim masuk neraka, kata pendeta Henry Tandianta. Dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak ada yang memprotes ucapan dari pendeta Henry Tandianta. Jangan-jangan pendeta yang lain juga setuju dengan pernyataan pendeta Henry Tandianta bahwa si Murtadin Mahrus Ali ini masuknya ke neraka. Ya, ini adalah peringatan buat Anda sahabat Wan Villa yang sudah murtad ya. Jadi pikirkan kembali kemurtadan Anda selama nafas Anda belum sampai ke tenggorokan. Yuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hentikan menyembah anak manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu.